dengan Saudara Kota Jakarta. Kepada Bapak Gubernur Pangandaran. Kita melihat kesiapan konstruksi dari seksi A yang merupakan bagian dari fase 1. Fase 1 adalah 30 km, seksi A adalah 9 km, menghubungkan Kelapa Gading dan Pulau Gebang dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur, yang insya Allah on track, on schedule, diselesaikan pertengahan tahun depan sudah bisa commercial operation. Targetnya 30 km ini akan beroperasi di 2019. Yang tiga tahap ini, dan kita harapkan bulan Oktober, September Oktober tahun ini seksi B-nya akan mulai beroperasi, mulai konstruksi, setelah itu disusul seksi yang berikutnya, seksi C. Jadi yang 30 kilo ini 2021 ya. Yang 30 kilo 2021 sudah bisa beroperasi dan akan menjadi urat nadi barat ke timur di wilayah DKI Jakarta. Ini nambah jalan tol, Pak. Jadi ini ada 6 ruas yang hijau, biru, dan kuning. Yang kita fokus adalah membangun timur barat ini, dari Semarang all the way ke Jakarta. Saat ini kita